welcome back. Dan sesuai judulnya, aku mau bikin makeup tutorial untuk kulit berjerawat dan berminyak. Makeup tutorialnya untuk everyday makeup atau daily makeup ataupun nanti day to night makeup. Hasilnya bisa flawless dan awet seharian. Pertama, wajib banget skin prep. Jadi habis cuci muka langsung pakai toner, moisturizer dan sunscreen. Di sini aku cantumin ya nama-nama produknya. Ini aku udah apply duluan. Terus juga langsung pakai primer. Jadi sebelum pakai makeup itu wajib pakai primer menurut aku. Kalau misalkan kulitnya kering, kalian bisa pakai yang hydrating primer. Kalau kulitnya oily atau pori-porinya besar, pakai primer yang silicone base. Karena kulitku oily, aku mau pakai primer ini dari N Pure. Aku pori-pori aku lumayan agak kelihatan nih tuh. Jadi dia gampang banget berminyak. Tapi kalian harus lihat juga sama moisturizer yang kalian pakai itu cocok atau enggak sama si primer ya. Karena takutnya biasanya jadi peeling kalau misalkan nggak cocok sama moisturizer atau sunscreen yang kalian pakai. So apply. Kalian bisa lihat ini ngeblur banget dan yang ini masih berminyak tuh. Biasanya aku kipas-kipas gini supaya dia lebih meresap, itu aku biasanya nunggu 5 menitan. Dan ini kuncinya, kalau aku mau makeup ke kantor, aku selalu pakai Skin Tipik Cover All Perfect Cushion. Jadi kalau pakai cushion ini tuh tinggal tap gini aja. Lihat, kayak bekas-bekas jerawat aku langsung cepet kan. Kalau untuk area hidung gini, aku biasanya aku tarik hidung aku, terus aku tempel kayak gini. Dead. Ini aku apply juga di area eyelid karena eyelid itu kan gampang berminyak sama area under eye. Sumpah flawless banget. Ini before, ini afternya. Kalau aku pernah coba shade 04 di video ini dan lumayan ternyata ada oksidasinya dan jadi lebih kuning di aku. Dan sekarang aku pakai shade 03 yang petal. Ini lebih cocok sama kulit aku. Terus juga aku ngerasa cushion ini tuh punya puff yang super enak. Apa ya, ngambil produknya itu nggak terlalu banyak. Skin Tipik boleh jual ininya aja, aku bakal beli sih. Soalnya ini bagus banget. Misalkan buat daily, aku biasanya satu layer aja. Walaupun dia masih kelihatan sedikit di sini, ini kan karena bekasnya kemerahan ya, jadi agak gelap. Kalau misalkan kalian pengen pakai korektor, bisa banget baru pakai ini. Tapi menurut aku lebih suka hasil yang kayak gini, lebih natural gitu. Jadi kulitku kelihatan, oh iya dia berjerawat, dia juga banyak bekas jerawat, tapi kulitnya bagus gitu. Aku mau lanjutin di sebelah, aku ambil lagi cushionnya. Tuh, kalian bisa lihat. Itu hydrating, tapi bukan yang sampai becek banget. Aku suka, jadi kalau di kulit oil itu masih nyaman. Hasil tuh velvet. Menurut aku satu dab nih, kalau kulit kalian yang nggak terlalu bermasalah, kayak cukup aja gitu. Gak usah terlalu banyak-banyak, dia bakal nge-cover semuanya. Nah, kalian bisa lihat ini yang baru apply, dan yang ini yang udah lama, sekitar 5 menit sampai 10 menit. Aku sengaja tungguin lama supaya kalian bisa lihat perbedaan oksidasinya. Jadi aku tunggu ngeset ini dulu, baru aku mau apply layer kedua. Jadi aku pakai si pensil alis dulu. Ini aku pakai dari si Make Up. Ini pensil alisnya juga kayaknya murah banget deh. Kalau nggak salah aku beli di Sosiola waktu itu. Pakai dulu. Aku bakal skip aja deh, soalnya agak lama. Kalau berantakan kayak gini, nanti tinggal apply concealer atau cushion. Ambil cushionnya pakai brush flat kayak gini. Terus di tap-tap sedikit di sini, baru rapiin alisnya. Terus juga kalau aku rapiin pakai warnanya cushion ini kan jadinya lebih match, nggak terlalu terang di area sini kan. Karena alisnya udah selesai dan aku mau tutupin area under eye aku ini. Sebenarnya kalau untuk daily oke-oke aja, tapi kalau misalkan nanti pengen makeup yang lebih, gue mau lebih full coverage lagi, lebih kelihatan healthy lagi, nggak kelihatan ngantuk, tinggal ambil aja cushionnya kayak gini, terus apply di area under eye. Lihat kan perbedaannya dari sini kan, baru tarik lagi ke bawah. Kalau mau layer kedua, ini baru satu layer dan ini layer kedua. Ini layer kedua. Lihat kan kulitnya jadi kayak, ih kulitnya bagus banget gitu. Mau sebelum pakai eyeshadow, aku biasanya pakai puffnya.
di tap-tap gini supaya eyeshadow kalian gak nge-creasing juga. Di set pakai bedak, aku pakai si MOP. Oke, bagus makeupnya. Alis juga bisa di set pakai bedak gini. Udah di set, dan yang ini belum. Kalau kalian gak nge-set, nanti dia bakal berminyak gini, terus eyeshadow kalian bakal agak-agak hilang gitu loh. Kalau untuk daily, aku tuh biasanya makeup ala-ala cewek Korea. Jadi eyeshadow-nya aku mau pakai yang peach ini dari si SK. Jadi ini bagian yang ini ke seluruh eyelid gitu. Kalau misalkan kalian kan ini udah daily, nanti malam ini kalian tinggal tambahin shimmer-shimmer yang di paletnya ini supaya lebih kelihatan lebih bold gitu. Ini sedikit aja buat di ujung sini aja. Nah, ini lagi di area under eye, bukan yang di bawah sini nih, tapi yang di sini. Karena biasanya tuh ada kerutan, dia jadi creasing. Aku biasanya ngesetnya bukan pakai bedak, tapi pakai eyeshadow. Oh ya, biasanya aku pakai soft lens, tapi kalau di sini aku kayaknya lagi nggak pengen pakai soft lens karena mataku lagi kayak iritasi gitu di sini. Diambil sedikit kayak gini, di tap. Jadi cute. Jadi kalau buat daily aku gini aja sih, langsung pakai mascara. Tapi bulu mataku nih ada yang botak ya, daerah sini nih. Jepit-jepit terus. Ini aku mascara dari Something yang Hangover. Karena kalau misalkan untuk daily aku pengennya masih kelihatan volume, jadi pakai dia. Pakai eyeliner, ini eyeliner dari MOP. Aku pakai contour, konturnya dari Lux Crime. Cute pakai blush ini Wonder Crush dari SK juga. Kalau ini di sini aku taruh. Nih, karena dia kan udah banyak kebanyakan gini, tinggal buat pakai bekas puffnya. Tinggal pakai lip matte atau lip tint, tapi kalau di sini aku mau coba pakai lip tint dulu. Glowy Ampoule Tint shade 04. Aduh, ini bagus banget. Kalian harus lihat warnanya. Komplain apa sih, ini bagus sekali. Langkah hand apa ini, cakep. Cakep. Nah, kalau misalkan mau di ombre bisa, misalkan kayak gini aja udah cakep sih menurut aku. Kayak buat daily makeup tuh looking fresh. Sedikit lagi, ini pakai Rare Beauty Highlighter. Highlighter yang Mesmerize. Ini udah mau hampir setahun kayaknya deh. Sedih karena dia bakal basi dan produknya nggak habis-habis. Tolongin dong supaya kelihatan on point shading kalian. Brown Bright nomor 02. Nah, ini hasil makeupnya. Iya, cakep banget, like healthy, perfect skin. Kalau rambutnya sih aku kadang ya pakai bando aja, atau mau pakai jepitan juga bisa. Kalau kalian takut, takut itu berminyak, nggak apa-apa. Kalian bisa set pakai setting spray ataupun loose powder. Tapi kalau di sini aku nggak mau set pakai setting spray atau loose powder karena aku mau wear test ini dibawa keluar. Dan mau tes sampai malam. Aku dari tadi makeup tuh dari jam 10. Kalau ini selesainya di setengah 12. Ini makeupku abis tadi naik motor. Sekarang aku lagi mau makan. Ini bagus banget sih. Walaupun dia kena masker, yang hilang tuh kayak konturnya deh. Kasian banget sih. Mau review. Ini makeupnya bagus. Sih bagus ya.
bisa gini supaya kalian tahu. Ini aku dari kemarin mau bikin video ya, tapi banyak banget kendalanya. Sampai tadi aja mati lampu. Nah, udah mau jam 12. Sedangkan aku selesai makeup juga setengah 12. Ini area pipi udah rada berminyak karena udah 12 jam lebih, tapi menurut aku ini masih bagus sih makeupnya. Nggak tacap sama sekali. Cushionnya masih aman banget, si blushnya juga masih aman. Paling yang nggak aman tuh contour, karena ini aku pakai masker. Nggak ada creasing atau sama sekali kan. Tuh, paling eyeshadow aku ini nih yang luntur. Karena kayak wajar, udah lama gitu. Pakai tisu, nih tap. Gitu, tapnya nggak usah sampai digeser-geser. Dan dia bakal keangkat sedikit gini. Agak lebih bopek gitu karena kena masker atau apa. Atau kena tisu, tinggal di dab aja pakai si cushionnya. Gampang gitu. Ini tadi nggak ditacap sama sekali, ini baru banget di blot pakai tisu kayak gini sama ditacap sedikit. Itulah perbedaannya. Kesimpulannya, kalau kalian punya base complexion yang bagus, otomatis makeup kalian tuh bakal kelihatan bagus. Terus juga menurutku kuncinya tuh di cushionnya Skintific ini. Kalau kalian pengen makeup yang awet seharian, untuk touch-up pun gampang, nggak repot, packagingnya juga slim gini, cushionnya nggak berat sama sekali. Enak dibawa kemana-mana atau dibawa traveling. Juga cushionnya ada oil control, walaupun aku nggak set pakai bedak atau setting spray, dia masih aman banget. Bisa tahan sampai 12 jam. Kalau kalian banyak bekas jerawat atau jerawat yang aktif, pengen make-up-an, aku rekomen banget sih pakai si cushionnya ini. Cushionnya Skintific ini nggak bakal bikin komedo atau nambah jerawat yang baru. Tapi semuanya untuk produk yang aku pakai juga itu bagus-bagus banget. Aku bakal taruh link produknya semua di deskripsi. Jadi segitu aja makeup dan sekaligus review dari aku. Kalau kalian ada yang pengen request produk apa yang di-review, boleh banget komen. So, thank you so much kalau kalian udah mau nonton sampai habis. See you in the next video. Bye-bye.